Saya mau share sedikit, kemarin sewaktu saya di subway station, sehabis dari downtown, habis Natal Kajeri, saya mendapat SMS dari cici saya, Colin, mungkin beberapa tahu. Dia mengirimkan satu ayat Alkitab di Mazmur 1 yang berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika saya renungkan ayat Alkitab ini, terkadang saya pikir kita sebagai orang Kristen, kita sudah bertobat, tapi terkadang kita tidak menghasilkan buah, menghasilkan buah yang seharusnya boleh disaksikan orang kalau kita sebagai orang Kristen ada sesuatu yang lebih, buah yang baik dari hasil perbuatan pertobatan kita. Karena itu kita mau belajar pada hari ini, kita mau minta Tuhan untuk boleh sentuh hati kita, boleh ubah hidup kita menjadi sebuah bejana baru. Mari kita nyanyikan sentuh hatiku. Dan air.
dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Hosanna in the highest. Up there.